Ketemu maning ke bos, karo pacar super bos. Jika dalam beberapa hari ini saya nggak bikin konten sebelumnya, saya minta maaf. Nama lokasi tempat tinggal saya, cuaca lagi ada angin barat. Mari bos, kita lihat aja bos. Makan bersama pakai lauk kepiting royo. Jangan lupa subscribe. Togene ku, ana togene penting ku. Togene bos, togene. Mau wadah kawan mana sih? Iya, apa ya wadah kian pacar? Wadah kian. Re. Re, anu cangkang. Mantap loh. Buka mah. Rena di bentuk video. Untuk canggih ya. Mana nomor kita menurut keren. Saya juga ada. Togenya bos, jar toge, enak. Makan sama tulang-tulangnya. Kalau nggak dimakan sama tulang-tulangnya, susah bos. Pitingnya piting royok. Piting royok itu piting kecil-kecil. Terima kasih.
Ini kepitingnya tadi dapat beli bos, dapat beli di pengepul lah. Tadi yang beli istri saya, katanya per kilo waktu beli itu harganya 35.000 per kilonya tuh. Kepiting saya ukuran kayak segini bos. Ini namanya kalau di kampung saya kepiting royo lah. Kepiting masih kecil-kecil lah. Tapi sekarang harganya melonjak naik bos. Kemarin-kemarin piting yang kurang kayak gini itu harganya 20.000 per kilo. Sekarang naik 35.000 per kilo. Naik turun itu bos. Rasanya lumayan gurih bos, lumayan enak lah. Tak ke korek ini kan, jar. Dan sapi dari jeram. Alhamdulillah bos, siang hari ini kita makan kepiting bareng sama keluarga bos. Jadi mohon maaf bos, apabila dalam beberapa hari ini saya nggak bikin konten di tamak-tamak bos, karena cuaca dalam beberapa hari ini cuacanya nggak mendukung bos, angin baratnya bertiup kencang dan hujan kerap turun bos, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Saya jadi sampai di sini aja dulu bosku, apabila tayang video ini kurang apik dan penyampaian kata-kata dalam video ini kurang pas atau kurang sesuai, saya dan juga keluarga diri saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Seperti biasa bosku, sebelum saya mengakhiri tayang video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya di channel Pajar.